Guardiola gunakan momen bersejarah Liverpool untuk memotivasi pemain City. Juara bertahan Liga Primer kembali ke jalur kemenangan melawan Bournemouth dengan kemenangan 4-1 yang membuat mereka kembali terpaut 2 poin dari Arsenal setelah memainkan 1 pertandingan lebih banyak. Arsenal mengalahkan Leicester 1-0 sebelumnya. City kehilangan keunggulan yang mereka peroleh dengan menang di Emirates bulan ini, meski jalan masih panjang dalam perburuan gelar. City tahu bagaimana menangkan gelar liga dari ketertinggalan pada titik musim ini, dan pengalaman mereka masih dipandang sebagai faktor yang berpotensi signifikan melawan tim The Gunners yang penuh rasa lapar dan kualitas, tetapi kekurangan medali. Dengan Arsenal yang sudah 2 kali kalah dari City musim ini dan masih harus mengunjungi Etihad di liga, masih ada banyak waktu untuk perubahan. Guardiola ingin berpikir bahwa pengalaman dapat membantu timnya, tetapi telah cukup lama berkecimpung di sepak bola untuk mengetahui bahwa itu tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan semua orang. Pada tahun 2005, ketika Liverpool membalikkan defisit 3-0 di babak pertama melawan tim AC Milan yang bertabur bintang di salah satu comeback terbesar dalam sejarah permainan. Saya ingin mengatakan, ya itu bisa membantu kami, tapi saya tidak tahu. Setiap musim benar-benar berbeda. Saya selalu memberi contoh kepada pemain saya tentang hal semacam ini. Pengalaman dengan final Liga Champions bersama Milan dan Liverpool. Liverpool melakukan comeback yang bagus. Milan pada periode itu 3-0 di babak pertama. Milan memiliki lebih banyak pengalaman dalam susunan pemain daripada yang pernah saya lihat dengan Maldini, Cafu, Duda, Carlo Ancelotti, dan mereka kalah. Dari sedikit pengalaman saya di sepak bola, semuanya terkendali. Kemudian saya tahu persis apa yang terjadi. Sepak bola datang dan memukul wajah Anda dengan kenyataan. Ini adalah kebenaran. Rico Lewis mengungkap apa yang Pep Guardiola minta dia lakukan. Di usianya yang baru 18 tahun, dia telah muncul sebagai salah satu pemain andalan Pep Guardiola sejauh musim ini karena dia telah memainkan 16 pertandingan di semua kompetisi. Bahkan di usianya yang masih muda, Guardiola tetap percaya dalam peran bek sayap terbalik yang rumit menekankan betapa dia dinilai tinggi oleh mantan manajer Barcelona itu. Lewis dimasukkan ke starting line-up jauh lebih awal dari yang diharapkan karena beberapa masalah yang dialami bek sayap Man City dengan Kyle Walker cedera dan Joao Cancelo pergi. Lewis mulai melawan Bournemouth dan memainkan seluruh pertandingan saat juara bertahan Liga Primer menang 4-1. Setelah pertandingan dia berbicara tentang apa yang diminta Guardiola untuk dia lakukan di posisinya. Pep hanya memberitahu saya untuk memainkan permainan normal saya, tetapi meminta saya untuk masuk ke dalam bersama Rodri untuk memberi kami lebih banyak kendali di lini tengah. Ini tentang memenangkan bola kembali pada transisi. Sangat menyenangkan bahwa dia ingin memainkan saya dan percayalah padaku, terserah aku untuk tampil. Saya suka bermain dalam peran ini. Saya pernah bermain sebagai gelandang sebelumnya dan kemudian menjadi fullback, jadi saya menyukainya. Saya telah bermain di sana sepanjang akademi Manchester City, tetapi dengan para pemain di sekitar Anda ini 10 kali lebih mudah. Prediksi Bristol City versus Manchester City 1 Maret 2023. Tim Divisi 2 Bristol City akan menjamu Manchester City di Ashton Gate Stadium pada putaran ke-5 FA Cup 2022-2023. Pertandingan Piala FA antara Bristol City versus Manchester City akan live Rabu 1 Maret 2023 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Man City telah mengeliminasi 2 rival Premier League untuk sampai di putaran ini. Pada putaran ketiga, Man City menghajar Chelsea 4-0 lewat gol Riyad Mahrez, Julian Alvarez, dan Phil Foden. Pada putaran keempat, tim asuhan Josep Guardiola itu menaklukkan Arsenal 1-0 melalui gol Nathan Ake. Man City tak terkalahkan dalam 5 pertandingan terkini di semua kompetisi. Mereka menang 3 kali dan seri 2 kali. Di Liga Primer akhir pekan kemarin, Man City menghantam tuan rumah Bournemouth 4-1. Julian Alvarez, Erling Haaland, dan Phil Foden masing-masing mencetak 1 gol untuk Man City.
Satu gol lainnya didapatkan dari bunuh diri pemain lawan. Man City terakhir kali bertemu dengan Bristol di semifinal AFL Cup 2017-2018. Waktu itu Man City menyingkirkan Bristol dengan agregat 5-3 setelah menang 2-1 kandang dan 3-2 tandang. Prediksi starting 11, Manchester City 4-3-3. Ortega, Gomez, Ake, Diaz, Lewis, Gundogan, Phillips, Silva, Foden, Alvarez, dan Mahrez. Prediksi skor akhir, Bristol 1-3 Manchester City. Manchester City berencana untuk menyerahkan kontrak baru striker Julian Alvarez. Manchester City ingin memberikan kontrak baru kepada striker Argentina, Julian Alvarez, meski baru mengontraknya setahun yang lalu. Menurut sebuah laporan, Manchester City ingin memberikan kontrak baru kepada striker Argentina, Julian Alvarez. Berita itu datang sebagai sesuatu yang mengejutkan, mengingat pemain depan itu ditandatangani hanya satu tahun yang lalu dari tim River Plate Argentina. Pemain berusia 23 tahun itu ditandatangani dengan kontrak permanen pada 31 Januari 2022 dengan biaya yang diyakini sekitar 21 juta pound sterling sebelum dia langsung dipinjamkan kembali ke mantan klubnya. Sejak bergabung dengan City, pemain internasional Argentina itu telah berjuang untuk mendapatkan tempat di starting 11 yang tidak mengejutkan mengingat akuisisi musim panas mereka atas Erling Haaland. Namun, mantan pemain River Plate itu tampil mengesankan musim ini, meski jumlah waktu bermain yang diterimanya terbatas. Dengan semua pemikiran ini, tidak mengherankan jika pemenang Piala Dunia sangat diperhitungkan di City. Stok Alvarez juga meningkat secara signifikan sejak Piala Dunia, di mana dia berperan besar dalam kesuksesan bangsanya. Striker itu mencetak 4 gol, termasuk 2 di semifinal, dan mencatatkan 1 assist dalam 7 pertandingan di turnamen saat timnya memenangkan trofi. Namun, mengingat sang penyerang telah tanda tangani kontrak pertamanya di Etihad Stadium lebih dari 1 tahun yang lalu, dan kesepakatan tersebut berlangsung hingga 2027, cukup mengejutkan bahwa tampaknya The Sky Blues sudah tertarik untuk mengikat Alvarez dengan kontrak baru.